emang buat jual ya? Iya. Memang suka ribet. Yang memang saat itu setelah kejadian cukup viral di media, dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2x24 jam bisa diungkap oleh jajaran Polres Jakarta Barat. Tentunya pada kesempatan ini saya selaku Kapolda Metro Jaya mengapresiasi ya, kepada Kapolres Jakarta Barat beserta jajarannya yang dalam waktu 2x24 jam bisa mengungkap kasus perampokan ini, yang memang kasus ini cukup viral baik di media sosial maupun di media ini ya. Baik, jadi kasus ini memang ada dua, tapi ada dua LP. Yang pertama itu terkait dengan pencurian dan kekerasan. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan undang-undang darurat ya, nomor 12 tahun 51, yaitu menguasai kemudian memiliki senjata api tanpa izin ya. Jadi ada dua ini. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 28 Februari di 2020, jadi di siang bolong sekitar pukul 12. Pelaku ini berawal mereka mengendarai kendaraan kemudian mendatangi lokasi ya. Ini merupakan kawasan daripada pertokoan emas ya di Finansia. Kemudian dia menghentikan di kendaraannya di depan salah satu toko, yaitu toko namanya Toko Cantik, dan dia membawa kursi ke lokasi tersebut. Nah, kemudian dia memparkirkan, berjalan kaki, kemudian kursi dia pasang di depan etalase, dan dia langsung naik ke melewati etalase, dan di situ sebenarnya ada dua pelayan toko perempuan ya, berinisial N dan berinisial H ya. Ya. Dua orang tersebut kemudian yang bersangkutan menyampaikan bahwa saya mau merampok. Kemudian dia dalam kondisi ketakutan ya, kondisi ketakutan dia langsung menembakkan senjata api ke plafon. Jangan lupa subscribe ya.